File kehapus, bahkan kalian cek di sampah itu sudah gak ada lagi dan kalian panik. Tenang saja, tidak usah panik karena ada SLS data ini guys. Apalagi kalian nih yang punya file di flashdisk, tapi ternyata filenya gak bisa dipakai, pas dihapus gak bisa di recovery, bahkan ada file yang tiba-tiba hilang. Kok kayak tiba-tiba hilang? Padahal kemarin ada filenya, tapi kok hilang? Tenang saja, masih bisa di recovery ya, aman. Jadi kalian pakai SLS data ini bisa mengembalikan sebuah file yang hilang, bahkan di file sampah itu nggak ada, tetap bisa dikembalikan. Jadi langsung saja kalian download. Jika sudah kalian download yang trialnya, atau kalian perlu beli yang berbayar sih lebih bagus, kalian bisa langsung aja buka webnya, atau bukan webnya sih, aplikasinya. Nah, di sini SLS data. Nah, jika kalian ada kehapus, misalnya nih, kalian di flashdisk kehapus, kalian langsung aja file yang kehapus itu, nanti dia bakal di scanning file-file yang sudah kalian hapus itu apa aja, dan bakal muncul semua dari file yang bahkan dari dulu kehapus sampai sekarang. Kalau udah, kalian nemu file kalian yang kehapus, kalian tekan aja file yang kalian mau kembalikan, yang file kehapusnya, dan langsung aja recovery. Tapi ingat, kalian tunggu aja advanced scanning yang ada di bawah ini, guys. Kalau begitu, videonya sampai sini saja. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Terima kasih.